ثم الفاتحة إلى أعداد جميع المرسلين والأنبياء والأولياء والأزكياء والأشفياء والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين والعارفين قدس الله سرهم ورحمة الله عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dengerin baca surat Al-Fatihah dengan niat untuk diri kita masing-masing dan untuk semua keluarga yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Dan bagi keluarga yang telah beramal di pembangunan masjid ini, yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, dengan apapun dan sekecil apapun, mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah dan kita selalu kuat iman Islam tauhid fatwifat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Taala, rezeki yang halal dan barokah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin وأنزل كتابه هدى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Para pengelingsir agama, pengelingsir budaya, pengelingsir adat, yang hormati para ustaz, para da'i, para mubalig, hafizahumullah, sak temuliang, si Allah Ta'ala, sak tiang muliang. Anak-anak yatim sebagai kekasih Allah yang saya cintai dan kasih sayangi. Bapak, ibu, mamik, bibi, bijak sanak, nenek kakek tiang, sak tiang hormati dan yang tiang banggakan. Hadirin majlis pengajian Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang saya hormati. Dewek tiang dawegang lirage danis namian untuk mari. Tengiring sarang sami ngaturang puji serta syukur tipak desida Allah subhanahu wa ta'ala. Sak masih kayunin tiang pelunggu niki untuk hidup sehat. Seger buger. Sampai jelus si mangkin niki. Mudah-mudahan tiang pelunggu selalu mensyukuri ruwet nikmat paijen Allah Ta'ala. Lebih-lebih si teparan naran nikmat iman. Islam tauhid marifat satbaringin isi nikmat sehat kesempatan dan kesadaran. Sehingga alhamdulillah tiang pelunggu niki pulih rauh. Hadir le tau si suci mulia niki untuk dewek iring raga dari senamian laksanaan suatu acara isak mulia. Dait ngiring ke acara dengan sangat isi-isi mulia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jari yang tiang pelunggu niki jari panjang sak mulia. Amin. Allahumma amin. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan sekurang-kurangnya
sengiring baca kalimatut tahmid dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Moga-mugi Allah Ta'ala kayun tamak sojok golongan panjak tak tahu bersyukur. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya selawat dan salam sampunan tengiring lupa lebih-lebih tak terdait isi rasa pendak. Ngaturan kepada baginda junjungan alam tiang pelunggun Nabi yang suci, Nabi yang agung yang merupakan rahmatan lil alamin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan sekurang-kurangnya kita baca selawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Moga-mogi terima si Allah Ta'ala tersampian kepada beliau. Dan mudah-mudahan kelebihan nanti ican yang pengguniki erat tolik jelur kiamat. Amin. Allahumma amin. Mami bibi bija sanak nenek kaki tiang sak tiang tunah kangen. Nabi tiang pelunggu niki adalah merupakan suatu contoh pintonan panutan sak nyandang tiang pelunggu niki iring pemargin beliau dalam hidup kehidupannya sehari-hari. Bagaimana sifat beliau bersama dengan pengiringnya disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. برملا محمد سنو bijen isi Abdullah mami balik lakine mami binene Siti Aminah merupakan utusan nenek. Dan dengan sajari iring beliau bagaimana sifatnya dan beliau bagaimana sifatnya dan dengan sajari iringnya. Satiring dait sangiring sifatnya adalah asyidda'u alal kufar. Sangat isiknya keras tolak ruen budayen dengan kafir. Nikin kayunang isik nabi dait pengiring deside nabi. Ya turut cara-cara dengan kafir. Baik cara berpakaian. Baik cara bergaul. Baik cara nemangan, baik cara lebih-lebih cara beribadah. Dia keras tolak dan boleh terima. Lagu ruhama ubainahum sangat sin saling tunakangan, saling demen, saling cintai, saling kasih sayang, kancin ya. Kancen pada Islam. Kancen sak ngiring dari umat, dari pengikut deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berbeda tuan guru, berbeda keyakinan, berbeda paham, tetap ndik nuah ndik saling teman. Ndik nuah ndik saling tunah kangen. Marak entan kanjang deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dait selapuk para sahabat beliau.
Walaupun berbeda paham Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tafsiran firman Allah saya terima di si Rasulullah dari tafsiran manik di si Rasulullah. Rasulullah di nuah, di demen, di nuah ya, di akor kanci sahabat sempat. Semenuan juga sahabat sempat niki, walaupun berbeda paham. Bukti kenyataan di dalam hal sana ke Rasulullah sampun berpengawas berpengandi ke ashabi kan nujum. Bahasa Nabi. Bermula sahabat keseno marak bintang. Ini sahabat keseno Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kan nujumi seperti bintang. Pahdadu masyiktub. Ani mupade. Pete ki penituan, pengajahan. Ojok sahabat kesempat nung jambe pilih ikhlas sakit. Lain daripada edeng penituan, pengajaan, bimbingan. Basen, desiden Nabi tiang pelunggu. Mari. Abu Bakar si tinggi iman. Nah, nyangkin dia tahu sembahyang secara syariat. Dia mentakbir palang. Sehingga iman Abu Bakar andina tertimbang dari umat iman selaku umat Islam darah di dunia masih beratan iman Sayyidina Abu Bakar. Saya kena menuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Kalau begitu Abu Bakar martabat iman. Wasanya ke Sayyidina Umar. Khalifah yang kedua. Nah. Sahabat Rasulullah juga. Nah. Beliau Masya Allah. Keras dalam menjalankan syariat. Nah. Siapapun yang mengentengkan syariat beliau perangi. Sehingga beliau martabat Islam. Seandainya arah Nabi, seuah Nabi, Nabi Muhammad, isi ruen kepanatikan Sayyidina Umar terhadap syariat ajaran Islam, maka beliaulah yang akan menjadi Nabi. Rasulullah pernah bersabda, lau kana nabiyya ba'di lakana Umaru. Andai narak nabi semuring kaku mesti Sayyidina Umar terangkat jarina nabi. Saking teguh dan kuatnya siarkan namanya syariat ajaran Islam. Sayyidina Utsman, sahabat Rasulullah juga yang merupakan khalifah yang ketiga. Beliau adalah sabar. Apapun yang terjadi, itu semua takdir Allah. Nah, bukan takdir kita, bukan kemauan kita. Basir Sayyidina Utsman. Kalau begitu, Sayyidina Utsman adalah merupakan sahabat Rasulullah yang martabat tauhid. Iman Abu Bakar, Islam Umar, tauhid Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah terakhir sebagai sahabat dan khalifah. Nah. Merupakan sahabat dan khalifah yang keempat. Beliau adalah martabat ma'rifat.
Karena beliau pernah bersabda, berkata Sayyidina Ali, La a'budu rabbana illam arah. Kata Sayyidina Ali, aduh aku jadi kasembah nenek kalau mengkendik kita. Itu kata Sayyidina Ali, karamallahu wajah. Sayyidina Ali adalah merupakan pintu ilmu. Sedangkan Rasulullah gedung ilmu. Rasulullah bersabda, Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku teparan arang kutin ilmu, gedung ilmu. Lagu Ali, jari lawang. Oleh sebab itu, Sayyidina Ali adalah makam ma'rifat. Ia pun Sayyidina Ali tidak mempunyai layon, tidak mempunyai bangke, tidak punya jasad yang dikuburkan. Hilang. Oleh sebab itu, mari yang belum memiliki hadis bersifat ruhamau bainahum. Kembik tampuk seperlu dan wajib untuk saling cinta-mencintai. Sehingga Allah Ta'ala ia cinta, ia demen, ojok dengan, saling demen. Saling cintai. Allah Ta'ala di demen, ojok dengan, sekirang saling meri. Rasulullah pernah bersabda, Inna Allaha rahimun yuhibbur ruhama. Sejatin Allah Ta'ala senu, nenek senu, ia demen. Ia cinta, ia suka. Ojok dengan sak. Nenek nu bersifat. Nanti setui jati nenek nu bersifat. Nunah kangen. Cinta ojok. Panjak sak Islam. Apapun keyakinannya. Apapun pahamnya. Nah. Tetap nu cintai ni siapa ta'ala. Panjak sak Islam nu. Dining menu, Inna Allaha rahimu yuhibbur ruhama. Ye demen ojok dengan saling tunah kangen. Saling cintai. Nah, ye putih tersenik tebalak tisik Nabi. Ndak segirang saling meri. Berembe-rembe kebelik salah, keliru, peleh, saran, batul, sebeton jari, kadang jari. Ndak segirang saling meri. Lamun temeli seriang dunia senin aman. Nah. Lamun tegayulah seringkingakin dunia niki sejahtera. Tentram. Sila adik tengiring patuh-patuh. Nah. Sehingga agama Islam niki agama sabar. Oleh karena niki dengan Islam wajib sabar. Saya wajiban sabar Allah Ta'ala. Sehingga Islam ini agama Allah Ta'ala. Ndek agama Nabi Muhammad. Ndek agama Papu Baluk. Lagu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ini kemari kadang-kadang berbahagia. Diikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siketelu sifat Nabi Muhammad dari dengan seiring Nabi Muhammad Nabi. Tarahum ruk'an sujadan. Senggitan ruku dari sujud dan gawe ibadah sembah. Ya. Lamun akuri jari umat Nabi Muhammad lagun di ruku dan sujud dan gawe ibadah sembah. Ya. Berarti dia bohong sesuai dengan firman Allah. Lin tentu dengan senun dan jari pengiring Nabi Muhammad. Lamu nanti ruku dari sujud dan gawe sembah. Ya. Nabi fiti boleh di dalam saruku sujud dan gawe ibadah sembah yang senun. Fadlam minallahi waridwana. Ia bertabuna fadlam minallah. Ia boleh, ia fiti, ia harapan. Pengebengan penasih-asih. Di sisi Allah Ta'ala, daid penunah pengangan Allah Ta'ala. Jadi di dalam segala ibadah sembahyang,
Niki itu sini ni tuah pete pahala. Ni tuah karena takut neraka. Lagu tiang belum niki boya piti pengasih di sisi Allah Taala. Dari piti boya cinti demen Allah Taala. Lamunah rede asik cinta nenek, jangankan pahala, jangankan surga, Allah Ta'ala pun juga senang bertemu dan bergaul dengan kita. Seipin surga, seipin tiang pelunggu. Nah ia pun membahasa Allah Ta'ala dalam hadis kudusi. Saya ingat keluian tiang pelunggu niki ni lebih wikan dari tiang pelunggu. Keluian tiang pelunggu niki sebagai dengan Islam sembahyang niki diawik rukun Islam lah pada umumnya. Nah, sembahyang pada khususnya. Nah, taat kepada Allah pada lebih khusus. Nah, Nabi bahasin Allah Ta'ala dalam hadis kudusi. Laulal jannata wa na'imaha wa laulal nara wa azabaha ala ta'buduni. Andi arak, dendik kepiak, surga, dahit nikmat surga senuk. Dahit andi kandik piak searan neraka, dahit siksa neraka nuk. Nah, apa dia sembah ke bahasa? Berarti luwek tiang pelunggu niki sa sembahyang karena pahala, karena surga dan nikmat surga. Tiang pelunggu niki sembahyang, sembah Allah Ta'ala karena api, karena takut neraka dan siksa neraka. Ndik semata-mata karena taat dan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah? Padahal Allah Ta'ala berpengandikan. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sai-sai mati taat ojok nenek dai utusan nenek sebab pasangan Muhammad, maka setuju jatin dengan seno dia mau untung salangat luar biasa si belekna. Nyalah surga. Nikmat yang paling tinggi di dunia sampai di akhirat. Di narak lain adalah berjumpa dengan Allah. Nah. Ni teman, teman di surga lah macam nikman berdaid, daid nenek. Nah. Makanya nikmat yang paling tinggi di dalam surga di akhirat nanti adalah melihat Allah. Berjumpa dengan Allah. Itu nikmat yang paling biasa besar di narak kancin pada seisi surga seluruhnya di narak kancin pada. Nah, oleh sebab itu hadirin hadirat yang berbahagia. Nah, tiang pelunggu niki sebagai umat yang beragama Islam, ia bertengiring peringati tebacaan riwayat pemarkin di sidi Rasulullah SAW. Untuk tiap logo niki ikuti. Nah, dan kita yakini. Sila dakak mano. Nah, andi nandi tek kayunan. Deside Nabi tiap logo sini Allah Ta'ala. Ndik tarak surga neraka dari ndik tarak tiang pelunggu. Bumi langit niki ndik narak. Saya berbahasa kena menu Allah Ta'ala dalam hadis kudusi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Andin ni kerana kamu Muhammad ni ka pihak langit bareng isine, ni ka pihak bumi bareng isine, dan ni ka pihak surga dan neraka. Sila. Hadis saniki berbawa Allah Ta'ala saniki malik insayang terperkuat isi Allah Ta'ala. Nabi ampun dekayunang di sidi Nabi Muhammad, Nabi syarat sebabnya. Nah, mustin arak sebab.
dengan Allah Ta'ala berpengaruh ke wa'atainahu kulla syi'in sababak. Wa'atainahu telah aku berikan kepada Muhammad itu. Nah, syai'an akan sesuatu sababak punya sebab. Nah, nanti sebab nampun Allah Ta'ala. Nah, zahiran metuang. Nampang Nabi Muhammad jelur Senin, malam Senin. Kenapa? Nabi hikmahnya. Sehingga Isna ini bahasa Arab. Lamun bahasa itu bermakna kedua. Nabi Muhammad kedua lekan Allah Ta'ala julu Arab, selipan Arab. Nabi pun juga selain nanti Allah Ta'ala doa. Nah. Munafi maksud pekayunan nenek ampun pihak Nabi Muhammad dai tiang pelunggu niki. Nabi maksud. Sebab penampung kayunan. Berpekayunan pihak. Baru alam niki. Adik satu wikana. Andai-andai pihak saya nak wikana. Ada sini Allah Ta'ala. Selain di sini ada yang wikana diri. Nah, di situ Allah SWT berpengadi ke. Nah, kuntu kanzan makhfiyan. Jarilah aku seni perbendaharaan zat yang tersembunyi. Zat tak bersebut. Nek darah dengan ketawa. Allah Ta'ala doang ketawa. Di sinilah letaknya sabda Rasulullah, la ya'rifullah illallah. Di narak wikanan nenek, melaikan nenek. Nah. Di narak ketau. Uhibbu an u'rafa. Maksudnya, aku melet kegati ceketau. Nah. Pahalatul khalka. Nah. Dari si melihat dan ketahuan, iya, pokok pihak, sopok pihak. Sopok pihak dulu mempihak si nenek. Lebih pihak sesopok itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kena menuh, Nabi sendiri berbahasa. Nabi bahasa ini, ana awalu khalkan wa akhiru ba'san. Aku seni paring julu menjikat kejarian pepiaan. Nek narak juluan si Nabi Muhammad tepiak si Allah Ta'ala. Nah. Lagu Nabi Muhammad, lagu aku paring muri dari Nabi. Dari Rasul. Dari penutup Nabi. Dari penutup Rasul. Nah. Bahkan beliau jari rahmatan lil ala alami. Sehingga Allah Ta'ala ahadun sekik. Ia pun arak separah. Naran jelu ahad. Sangka lamun dengan Islam dendek kena minggu. Nah. Adik terkena jelu ahad. Ahad itu adalah sifat Allah yang satu tunggal. Angkat dia kena kari seminggu, kari sejumat, ini telah terjadi dengan Islam. Nah, ini kebiasaan, insyaAllah kari seminggu sebentar, insyaAllah kari sejumat. Pada sana kena, pintu jeluk kena, nanu sejumat pun ada. Nah, seminggu ini juga pintu jeluk. Nah, lagu seminggu perbuatan perkataan orang Kristen. Jumat itu adalah perkataan orang Islam. Ahad perkataan orang Islam. Minggu perkataan orang Kristen. Hah? Lagu itu biasa sendiri. Sebaik kena minggu. InsyaAllah sementara kali sejumat. Pukul itu aneh. Nah. Bila nak jari anu senon. InsyaAllah kali sejumat. Kedung dua Jumat. Kedung menu. Nah. Berarti 14 kilo kena menu. Nah.
dari Ahad. Ahad, Senin. Allah Ta'ala baru Nabi Muhammad. Nah, ya pun Muharram. Muharram itu tempat yang haram. Nah, tempat yang dimuliakan. Zat yang wajib kita hormati. Nah, baru namanya Muharram Safar. Pindahan makin zat. Nur zat saniki kepada Muhammad. Nah, ye aran nur zat Allah itu namanya Muhammad. Sila boleh liberazan. Nabi ini. Falamma arad Allah ibraza haqiqatihi al-Muhammadiyah. Izharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa makna. Sila. Ya pulangan ulama fikih. Nah. Haramah yang kisaran berazanji ini. Sehingga dalam lalu raus. Nah. Sila. Lagu-lamun ulama tasawuf je luar biasa sindaman berazanji. Nah. Lebih-lebih Wahabi haraman kita tasawuf. Apa kan? Berazanji. Lagu lamun tasawuf je luar biasa. Apa yang kena lamun batis asa? Palamma aradallah. Kesedek kenyangke. Manakala arada berpekayunan, berpekilik, berkehendak. Allah deside nenek, deside Allah. Ibraza ay izhara nyataan nampak. Nabi yang nampak hakikatihi hakikatnya sendiri di sisi Allah Ta'ala. Berumit dan nampak izharahu jisman ampun nampakan berawak. Waruhan dan menyawal. Disuratihi dengan rupanya. Wa mana dan maknanya sendiri. Mari. Sila pasang nakun. Nah. Hakikatihi arayak mutawafan hak mumpasil. Melain tulang. Allah lain. Berasal itu bisuratihi arah balik hak. Sopok di kalimat suratihi. Melain tulang. Mari. Hadirin yang berbahagia. Yang pembahasnya di syarat Allah Ta'ala dalam hadis kudi. Surati ka surati asma'i. Rupaku seperti rupa nama-namaku. Yang pun nama senun nunjang ojok sangitin nama. Al ismu ya dulu ala masama. Arang senun nunjang ojok apa sangitin arang. Sila. Ia jarat hitarun. Ia jarun hitarun. Contoh. Bembe. Marun bembe, di marun sampi. Nah. Manusia. Di marun jalan. Nah. Kayu. Di marun batu. Batu aran. Di marun kayu. Di marun manusia. Ayo. Setiap penararan pasti narak sangipin aran. Nari mangkin uni sabu bebasa kena Allah nu aran. Lama menun aran sangipin aran. Aran Allah nu. Yara. Nah. Niki. Yara. Menu. Ditu narak. Disara nu ditu narak. Pembinta narak. Nyatu dan tidak nyatu dan narak. Nah. Pilihan tu narak paling dulu narak lagu nenek penembik. Nah. Sila. Saya kena mana nenek. Wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batinu. Ni nenek paling dulu narak lagu nenek penembik. Wal akhiru Allah Ta'ala paling murid lema. Sekiamat lagi. Lagu ni penutup. Ni mati. Ha? Wal zahiru Allah Ta'ala sanyata sepedas. Wal batinu lagu ni juga Allah Ta'ala sanyata pedas. Sila. Mari.
Contoh soal. Nah. Awak. Awak nawak. Nah. Lama ni sebut arak nawak. Lagu-lagu ni tertua ni kena ni awak, ni nawak awak. Aneh. Mbi awak kesunat. Makin ada kena ni awak, dah ada cipat. Bawaan lain siaran. Nah. Bawaan lain yang pengaran. Mbi awak. Ayo. Arak nawak. Lagu-lagu ni tentua dengan di narak. Itu satu contoh pada manusia. Apalagi zat yang bernama Allah. Hadirin hadirat yang berbahagia. Itu sebabnya badan ini adalah satu kesatuan anggota badan. Itulah namanya badan. Nah. Mata tamen, irung tamen, kentok tamen, bulu tamen, otak tamen. Sime nae betak tian. Nah, keng bungkak bis tamen. Nah, selapu niki sebungkun tebaran-aran awak. An. Senggitan itu ndak senggitan. Nah. Lagu apa senggitan? Mata senggitan, irung senggitan, pipi. Bukan badan yang kelihatan. Sila. Ndik nawak senggitan. Aing ngarak nawak, lagu ndik senggitan. Lagu pedas. Nah? Kalau begitu, kadang jari berbahagia. Mari tiang pelungu niki. Nah. Adi tingiring gawa kompak patuh dan saling hormat menghormati. Karena Allah meliputi seluruh alam jagat saniki. Wallahu bikulli syai'in muhit. Nah. Bermula Allah Ta'ala senuh nenek senuh. Ia meliputi segala nafis arak niki. Liputi si Nabi. Bi asma'ihi. Wa sifatihi. Wa af'alihi. Wa zatihi. Oleh sebab nikah kadang jadi berbahagia. Mari. Munadin diam lugu niki. Diiring si diam lugu niki sebagai manusia. Jelas, keras kepada budaya orang kafir, saling cinta mencintai sesama Islam. Nah, ruku sujud dan kami ibadah sembahyang, harapkan pemberian Allah dan rida Allah. Nah, dait pedas ruin onos sesujud era sejelu kiamat. Wah, sangiring gawe sembahyang lek bawon dunia. Masya Allah. Itu kadang jari berbahagia. Nah, lagu saya nak tahu iring pemarkin beliau. Saya nak tahu iring pemarkin beliau. Nanti selaku tiang pelunggu. Mudah-mudahan seselaku tetahu. Lagu insyaAllah namun arah selu pokok sifat utama di diri tiang pelunggu masing-masing. InsyaAllah. Jaring cuah tahu turut Nabi Muhammad. Saya kena menang. Allah Ta'ala dalam Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha katsira. Subhanallahi wal 'azim. Sejati-jatina, setetu-tetuna adalah kamu terhadap kamu pada lidirin. Utusan nenek senu uswatun, pintonan, contoh, toladan. Sak mulen bagus, mulen solah.
bagi saya ya pinton, bagi saya ya tiru, ya te, ya turut. Di narak lain adalah dengan sa harapang rede nenek, harapang ri bedait dait nenek, harapang ri ne tercintai ni si nenek, terdemen isi nenek. Nah, liman kana yarjullah, setiap dengan sa harapang nenek, apa harapang nenek? Harapang-harapang di berdait-dait nenek. Bertempur dait nenek. Di dalam saya bertempur not cinta nenek. Nah. Lagu ini tak temelik si nenek. Nah. Menok. Itu doang milik nenek. Lagu itu yang tak milik nenek. Dia temelik si nenek. Ini tak bertempur di nenek. Nah. Malah misal titik nenek itu milik dari. Lagu dari non dia temelik si nemelik ini beruntung. Nah, atau darah nemelik sebut dengan mame lagu ni yang nemelik ini nak beruntung. Nah, menukaya ni di sini nak ada malai tembedai di nenek. Beruntung di nenek. Berjumpa di nenek. Lagu ini yang nemelik si nenek. Ini yang tahu bedai. Nah, munafi dari syarat sebab kan pun tak tahu tempat pun ini nemelik si nenek. Tentu adik terturut Nabi. Pemargi Nabi turut. Baru temelik si nenek. Saya kena menung nenek. Nenek. Sila. Terboleh di Quran. Nah. Qul in kuntum tu'ibbun Allah fattabi'uni yu'bibakumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Barai Muhammad umat di bahasa Nabi. Namun itu tu milik nenek. Nah. Bahagia dari syarat. Kamu nenek ada satu milik si nenek. Cintai aku bahasa. Nah. Dari bukti ini. Tentang saya cintai jok nenek. Turut aku. Aku turut. Nah. Namun yang turut aku. Mesti ini kamu cintai jok nenek. Dan mesti ini kamu tercintai ini si nenek. Nah, sakalamun temele buktiang dengan senun cinta jok nenek, adin turut Nabi. Lamun mele dengan senun temele si nenek, adin turut Nabi. Nah, nane cinta ke jok nenek, aku yang pegawai sesarang sembahyang, zikir lah pundinge, yang pekuat no zikir si cinta ke jok nenek. Nah, sila. Sehingga Nabi kuat zikir. Nah, din walupa jok nenek di sini Nabi. Tinduk pun mensarian din walupa jok nenek. Lamun tiang pelonggo niki papa temeneng doang. Jaga itu tinggal jok nenek. Papa piram jangan lupa. Lamun Nabi gandhi. Sehingga Nabi penentangan doang. Piram lagu asing jangan cari. Tetap tinggal nenek. Nah. Nah iya putih di sini sila kadang jarik senamia. Lamun teberembok. Nindik gamak embok niki subul mantas tak berembok kau jarang. Adik berembok gamak tiang pelunggu niki subul tamu embok niki ingat nenek. Nah, ia teparan-aran zikir tarikatul ampat sunin teparan. Zikir melalui pernapasan. Nah, Nabi yang kata zikir, kadumbok. Silak damun teberembok kanirung langan. Tama embok saya niki. Adit Allah unintame. Sebarik jemin sugul. Hu unintame sugul. Dari Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Unint berembok sugul tame. Dakai piram nane berembok etonde. Berembok. Lagu-lagu ni latih hembok ke nane. Kena zikir. Kena hu Allah. Hu Allah. Tetap dakai piram. Tetap ke zikir. Jok Allah Ta'ala. Tung menuk. Nah, Nabi sebab ampun tu perlu latih diri. Ada sakendik segama isi mati. Lama akhir nafas kita ini tupa kepada Allah. Sehingga Nabi baca Nabi. Nah, man kharaja ampasahu bigairi zikrillah. Pamata pamayyitatuhu kamayyitatil qalbi wal khinziri.
dunal bakori. Sai-sai. Nah. Sugul. Berembok. Sugun tama embok nenu dengan senu. Berembok pasal Nabi. Nah. Lagun din ingat tajak nenek. Ampun mati lemak dengan senu. Maka dengan senu. Kematiannya kematian babi jahit basong. Bukan kematian sapi. Ia pun latih rik titik sini. Mbok-mbok tu pun juga adik ni ingat ni. Nah. Latih lah kalau mendi latih. Yang sini tahu. Nah. Tokol. Tindok. Raja kena. Dari hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Dengan tu. Nah. Dengan tu. Senang hati sini sekali-kali angan-angan tan dengar. Angan-angan caran dengar. Angan-angan ruen dengar. Nah. Muruen namanya saja ni nak baik seriu ah. Ni nak baik angan-angan ngeri. Maka dengan doa mu tangan. Nah, ngena mu kebengah. Sila. Padahal ini bapa bahasa banil insan ala nafsihi basira. Bahkan bagi setiap manusia Islam itu ala nafsihi terhadap diri pribadinya basira hadis mampu si seri yang diri. Nah kamu nuara ada sebuah seri al diri itu nih. Namun dia kadu kasih. Nah, coba diri ini kita ada yang tahu serap diri. Dalam segala kegiatan sila serap diri. Nah, baru kita masuk menjalankan perintah Rasulullah yang mengatakan apa? Udzukurullaha ala kulli halin. Adi ingat akan Allah Ta'ala di dalam segala pegawaian. Nai menek tinduk piram, mangan nginam, ngalik nambah, nah, ngeros, teduk. Tetap kita ingat Allah. Nah, sebab apa? Wadzkur rabbaka fi nafsika. Adi ingat nenek kamu pada diri kamu. Diri niki yang harus ingat Allah. Nah, ini. Wadzkur rabbaka fi nafsika. Adi ingat Tuhan kamu pada diri kamu. Bukan pada masjid, bukan pada waktu, bukan pada Ka'bah, tetapi pada diri kamu. Bermintaan dan ingat, tadarruan wa khifatan, merendah dan takut. Ia pun dikbani, gawik Nabi pun juga, sakelarang senuh, apabila di sini, tetu-tetu, takut, ojok nenek. Sing tahu darat tunduk ikan, si nenek. Sehingga itu bareng terdait nenek. Akhir nitmani gawe pegawian tak tersili, dait nitmani tinggalang pegawian tak tersuruh. Masya Allah. Itu. Nah. Dini titi sini dicintai siapa tahu. Dende wa minta ampun. Tambah ngampunan si nenek. Waya kufir lakum. Zunubakum. Ampunan dosa kamu selaput. Darah yang masih. Sila. Wallahu ghafurur rahim. Permudah Allah maha pengampun. Sila. Lagu mulan sulit ikuti Nabi. Mulan sulit. Anilah mentesit ikuti pejabat. Ya ikuti dengan Kristen. Ikuti dengan Hindu. Jarum mulan terbecah. Lagu ikuti Rasulullah. Jamulan sengke. Nah. Ayat saniki berbahasa. Nah. Jelasan si Rasulullah. Nah. Manit tabani faqad ahabbani. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Fil jannati. Sai-sai pun juga tanpa kecuali. Turut aku bahasanya. Berarti dengan senut dia orang tak cinta jok aku. Saya cinta jok aku jadi kancil le dalam surga.
Nah, oleh karena itu mari. Tiang pelungu niki, aku dah tahu turut di sini Nabi. Harapan sebedait-dait Allah Ta'ala. Si kedua, dengan tak tahu turut Nabi ini arah sifat di dalam hatin, pekayunan. Dan dia buktikan dengan perbuatan. Wal yaumal akhirah. Dia sangat yakin karena berdait-dait jelu akhirat. Jelu kiamat. Saya tahu tendik tak tahu mati malik. Nah, ye tahu tak ngiring terima balasa upah tiang pelunggu niki. Saya gawe pegawian saya sholah maupun gawe pegawian nengi. Itu tak terima upah. Nah, sila. Saya kena menuk nenek. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sai-sai pun juga gawe pegawian si solah walaupun marah kebelik biji sawi yakne terima yakne seria yang dai. Dai sebaliknya sai-sai pun juga gawe pegawian nenge marah biji sawi yang dai yang terima. Nah, manik nenek saniki semakin jelas di dalam manik Nabi. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. In kana amalhu khairan fa jazaa'uhu khairun. Lamun sholah jagawe, sholah yang sina da balas. Sholah yang terima. Nah, lamun anu mai ja kelor, mai ja rasa sin terima. Lamun di mai ja long kelor, di mai ja tirasa. Sila. Niki, dari jamak-jamak tak tinggi ngaji. Nah, oleh sebab ini kesila. Adik tengiring barong-arong tiang pelunggu ini siapang diri tejari sangot lemak wasama. Wasamati. Terserah tiang pelunggu ini. Imanu sholat wa imanu ini bagian masing-masing. Sila peta-petaan diri. Nah. Sehingga Nabi bahasin di sida Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai dengan sabar iman. Adik takut akan Allah Ta'ala. Mu ingat agama, seret agama, angen agama. Nah. Untuk diri ini sendiri. Apa lima yada itu bisa mati. Anu sholat itu lagi. Lamun sholat sila, gawe sana sholat. Lamun milih selengi sila, gawe nulengi terserah. Nah, sebab apa? Allah Ta'ala ndak berarti tiang pelunggu. Ndak berarti siapa Ta'ala. Nah, mana negawe nulengi sholat terserah. Mana negawe nulengi terserah. Sehingga dengan tak begawian niki yang tipak. Saya kena menurut Allah Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa ilaiha ma tasabat wa ila Allahi turja'ul umur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ndin berarti ni si Allah Ta'ala suatu jiwa yang hidup di dunia ini illa wus'ah, melainkan luasan. Bebasan ke si nenek. Nah. Lama kasabat lagu bahasa nenek. Bagi jiwa itu apa yang dia usahakan, apa yang dia cari. Wa ilaika maktasabat nilainya tulak aku seundusah langenu. Sila. Wa ilallah itu jauhul umur. Kepada Allah dia pertanggungjawabkan semua pekerjaannya. Nah. Yang pun ditekanggu saling wati terdoa dengan senun. Sepenting itu saling nasihat. Mati alhamdulillah ndek terserah. Ndak ndek demen dengan senun. Soal pegawian jauh mania. Pegawian itu mati itu. Nah. Saya kena menung nenek. Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana amaluna wa lakum amalukum. La hujjata bainana. Allahu yajma'u bainana. Wallahu
mau bainana wa ilaihi al-masir. Allah Ta'ala seluk ye nenek tia. Ye juga dari nenek pelonggo senamia. Bagi derek tia, pegawian sak tangcang gawe, ye tan mau. Nah, nenek tiang kaken sebiye. Otomatis, tiang tak rasin sebiye. Nah, walakum ahamalukum pelonggo senamian, pegawian pelonggo senamian untuk pelonggo senamian. Pelonggo ada dahar gula, pelonggo ada cuk mateng. Ndik tiang lagi mateng. Dari pala sedia ni, kisah lo tiang kakak ni, kisah lo tiang pelunggu dia. La hujjata bainana wa bainakum. Ndik narap pekejuh pesiaan antara dewek tiang dari pelunggu senamian. Allahu ya jema'u bainana Allah Ta'ala ya kumpulang di antara tiang pelunggu lejelu kiamat. Nah, wa ilaihil masir, kepada Allah kita akan kembali. Sila. Nah, lagu sain akhirat senur. Akhirat senur sain. Nah, akhirat itu adalah Allah. Sehingga ia itu tutup. Lama anda tutup di akhirat, tutup di Allah Ta'ala. Sila. Nah, ia pun kalimat Allah. Apabila kita berharap berjumpa dengan Allah, tentu berjumpa dengan akhirat. Nah, hari kemudian. Karena hari kemudian itu adalah Allah. Akhirat itu adalah Allah. Beriman kepada Allah, wajib itu beriman ke jelas akhirat. Namun nanti beriman ke jelas akhirat, berarti dia beriman ke Allah Ta'ala. Nah, karena akhirat itu adalah Allah. Nah, mana dalilnya? Nah, wa innama yu'ammaru masajid Allahi man amana billahi wal yaumil akhir. Silah. Dengan saramiang masjid, bangun masjid, ramiang masjid, isi sholat, jabernyamah, isi etekaf, firi zikir, baca Quran. Nah, arang majelis pengajian, rib majelis zikir, siapa? Yani dengan sak beriman, ojok nenek, dait beriman, ojok jelu akhirat. Dait dengan sak tahu turut di sini Nabi, di nara lain adalah, dengan sak berharap pedait dait nenek, berharap pedait, dait jelu akhirat. Ayo. Boya di Quran. Nah, bina berkelin kalimat Allah bila disebutkan iman, disebutkan bertemu dengan Allah, mesti. Nah, ini keadaannya berbahagia. Sehingga, wal awalu wal akhir, Allah Ta'ala awal, Allah Ta'ala akhir, akhir itu adalah akhirat. Nah, dining tiada itu akhirat, mari, tiap lungu niki, berusaha, untuk jari sangon te le akhir akhirat. Sehingga iya tersuruh tepite paring julu. Wa batami fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Adik pete boleh si kamu pada si pelunggu senamian oleh kamu semua masin Allah Ta'ala. Apa yang akan engkau jumpai di hadapan Allah nanti di hari kemudian? Wajah selesai si boya no, maka tak lupa pete boya jadi sangon erup di bawah dunia. Dunia. Wajah selesai si tegawai pegawian sak jadi usahaan telah dunia akhirat no, ia pete boya jadi sangon telah dunia. Dunia. Sebab Nabi, ad-dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini kita tengiring talak jadi maut telah matu akhir. Akhirat. Solah dia solat di dunia. Solah dia dahit di akhirat. Lengi dia talat. Lengi dia dahit di akhirat. Maku dia talat di maku. Taya panen. Gabah dia talat. Sebab gabah dia talat. Mau. Batu dia talat. Itu batu dia dahit. Aneh. Nabi Malik. Nah ini para hadirin hadirat yang berbahagia. Namun seberambil-ambil kebelu pengajian, saya-saya beng terpengajian, apapun judul pengajian, dahit membe tau tarang pengajian, lagu lamun tiang pelungguh, baik penceramah maupun terima ceramah, ndik robah diri, badu lap ndik nini berubah. Nah, menno silat robah diri, Allah Ta'ala dan sepiak tening kayun robah, serah tejuk tiang pelungguh julu. Sebagai makhluk ciptaannya, adik terubah diri, julu ampun kayun, Allah Ta'ala robah.
Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Setujati nenek senon dina robah nasib perilaku tapi aksepat terjang moralitas daripada seorang kaum, seorang manusia. Baru Allah Ta'ala kanyun untuk merubahnya. Hatta yoga yirma bi ampusim. Sehingga ada yang robah juga apa yang ada pada diri mereka sendiri. Hatta yoga yirma bi ampusim. Sehingga dia harus robah apa di dalam hidupnya. Arah meri, arah takabur, arah ria, arah ujub, arah jumah. Di dalam diri kita ini, mari kita hilangkan. Mari kita rubah. Baru Allah akan memberikan kita perubahan. Nah, ini keadaan jari berbahagia. Nah, ini kita sini melen, tetipeng. Modal usaha, lagu ndek berusaha. Ini ya sebeng isi dengan modal usaha. Nah, mendebeng modal sih nak. Apalan berusaha, anyam sampi atau anyam bembe, anyam bebek. Ndih, mungkin ada satu saya ke warung ini, ndih. Nah, begitu juga Allah. Saya mau pelihara ayam, baru dikasih modal. Saya mau taat, baru dikasih taat oleh Allah. Nah, modal taat. Nimilin taat. Lagu ndih ngawih taat, kali pilihannya tapi modal taat. Nah, itulah keadaan jari berbahagia. InsyaAllah. Melent ilmu semenuk, melent ilmu semenuk. Lamun tua berubah diri. InsyaAllah Allah Ta'ala ajak manusia apapun ilmu yang dia tidak tahu. Allamat insana malam. Ya Allah. Nah. Mudah-mudahan arah abdi lebih-lebih. Zaman akhir niki keadaan jari berbahagia. Ada tetau-tau. Gamak. Apunin tebaran cari tiang pelunggu niki kendali yang ngedi. Ndi tau tekendali yang si dengan artinya. Adi tau arah tedi. Ndi tau tarat si dengan. Adi tau jaga di. Ndi tau terjaga si dengan. Nah. Adi tau balak di. Ndi tau terbalak si dengan. Sila. Adi tau suruh di tegawek dasar suruh si nenek. Sila ada bukti yang baik sila. Nah. Lamun tiang pelunggu nikin dia tahu jaga diri. Nah. Besininya bersemama. Berdua anak jari. Anak jari itu lamun dia tahu jaga diri. Lalu berkedek-kedek. Tuh-tuh-tuh untuk dikurang tak bergawai. Nah. Sehingga dia tahu jaga diri. Awasin diri. Baru papa ulik. Tahu gaya-gaya bertijuh-tijuh. Para hari berpuasa. Baru jatuh lelah. Tahu dia batuk dan tuh. Dia tuh berkila. Bersebuk. Nah. Sehingga dia tahu awasi diri. Nah. Semenuan juga senina semama. Margi semama. Lalu mete je Bali. Nah. Sadu dia semama. Dia itu. Mete nama lain. Nah. Semama lalu mete je Bali. Sadu dia terketawa si senina. Mete nina lain tu Bali. Berselingkuh. Lagu bimbi tahu bimbi lina mete hatta Amerika, hatta Yordania lina mete. Malaysia, Singapura, bahkan China. Nah, lina mete. Semame. Lagu tahun jaga diri. Tahun balak diri. Tahun awasi diri. Di semen yak gawe. Sehingga di penuh tertakut terketahun si sini ni. Lagu tuwi kanang si abata. Dan itu dia yang takut. Sehingga Nabi pada Allah Ta'ala. Waksauni inkuntum mu'minin. Adik takut tojok aku. Lamu ni tetu kamu beriman. Baca nenek. Nah. Adik kemilu takut cek sini ni. Mari kita takut kepada Allah. Kemilu takut cek atasan. Mari kita takut kepada Allah. Nah. Ya kembali takut dengan kinamat. Takutlah kepada Allah. Akhir din bani gamak ya akalang ina. Ina amat ini. Nah. Sebab Nabi. Allah Ta'ala bersifat mengintip. Allah Ta'ala bersifat tahu.
Sa nyata wikanang si nenek. Sa nyata pun juga wikanang si nenek. Innahu ya'lamul jahra wa mayak fa. Setidaknya Allah Ta'ala senuh wikanang sa pedas. Dahit sandi pedas. Nah. Akhir Allah Ta'ala memberitahu mustin inti pegawaian. Nah. Ya pembaca Allah Ta'ala. Innallaha kana alaikum raqiba. Setwijatin adalah Allah Ta'ala ojok sida pada pelunggu senamian rakiba mengintip. Yang pun di dalam ulama tasawuf arak separa naran muraqabah akrabiyah, muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah. Nah, mensah dan bimbi taut bareng ditambah tadi semensah. Seseki. Kancane dua bimbi taut bareng ditambah tadi seseki. Semasjid kancan marah pengiringan niki bareng ditambah tadi seseki. Gila. Niki. Marah misal balon sak niki. Tek balon senu, balon senu, balon senu, balon senu. Nah. Nah. Ya bareng di seterum senuk tu. Nah. Tek nyale. Temati sanuk mati dulu. Irup sanik ni jak. Jangan dia temati. Nah. Menuk. Aliran seterum ni kisiki. PLN. Aliran hidup kita ini hanya satu. Yaitu Allah. Lagu berkelin tau irup. Nah. Sila. Nyalin balon sak niki. Lainan di nyalin balon sak nu. Nah. Lagu supo si nyalin. Nah. Irup tiang puluh niki berbeda. Lagu supo si tirup hanya hidupnya Allah. Itu. Nah. Mawanan niki sila. Adit patuh-patuh. Adit luma-luma. Adit saling pelitin. Adit tahu saling tunah kangen insyaAllah. Tunah kangen di si Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan harap manfaat depian dari Pelunggu Senamian. Amin. Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wal kiram ajma'in syai'un lillahi lahum al-Fatiha. Amin. Sumal fatiha tu ila hadratin jami'in mursalin wal anbiya wal awliya wal asqiya wal asyada wal syailihim wal ulama wal amilin wal arifin. Kanda sallahu sallahu wa rahmatullahi alihim ajma'in al-Fatiha. Suma al-Fatiha adina arwahya abayina umahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa jadatina wa jaddatina wa istazina wa syekhina isma syayakin asliqahina ashabina wa man lagu kukun wajibun alayna wa ila jami'i al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minin wal-minatin ahya'i minukum wal-amwat al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يكفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنك تعلم سرنا ولا نيتنا فاقبل معذرتنا اللهم إنك تعلم حاجاتنا وتعلم ما في أنفسنا اللهم إنا نسألك بأسمائك العظيم العظام الله 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 اللهم علمنا علم كل لدنا يا الله من علم حقيقتك والمعرفتك اللهم علمنا علم ما لم نعلم اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم مرسنا من ينفعنا اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور يا عليم ما في صدور اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور يا نور يا نور يا نور اللهم نور قلوبنا بنور الايمان وثبت ايماننا الى يوم الدين اللهم اهدنا الى الحق والى صراط مستقيم حتى نستريح من اللوم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغيرا ولجميع أستاذنا وشيخنا فيما شيخنا وأصدقائنا أصحابنا ولهم فوق واجب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك كريم مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة هذا دعاؤنا كما أمرتنا استجب دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد
Rabbana adina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا أذن يا غفر يا رب العالمين يا رحم الراحمين وصلى الله على أخلاق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين